berani bulan kompor. Sambal bakar Asep. Mari kita lihat keseruannya. Ini kita sudah sampai di sambal bakar Asep ya sobat. Kita di seberang jalannya, tinggal nyebrang cari parkiran. Ternyata ini nggak begitu penuh ya. Soalnya kemarin penuh banget sampai sambalnya habis. Dan ini sore mending lah, nggak begitu penuh banget. Dan ini tempatnya sambal bakar Mang Asep yang lagi viral. Dan sambalnya memang juara ini. Dan ini kita lihat di tempat bakarannya. Ini tempat bakarannya ada iga, ada ayam, ada lele, dan ikan nila. Untuk iga dan lelenya habis sobat. Ini tinggal yang terakhir tadi, adanya nila sama ayam. Memang sambalnya juara ini. Mantap. Dan kita sudah pesan ayam bakar dan sambal bakarnya. Kita tinggal nunggu pesanan. Dan kita lihat di dapurnya. Sibuk sekali nih dapurnya. Dan untuk bakarannya lagi antri nih. Jadi ya kita harus sabar menunggu. Kita order dulu baru kita di siapkan pesanannya. Ya, kita tunggu di meja. Dan ini memang penuh terus nih. Nah, untuk ngambil nasinya bebas ya sobat, bebas sesuka kita ngambil nasinya dan sayur asemnya. Ini mami ngambil nasi dan sayur asem. Kalau aku mah nasi aja, nggak pakai sayur asem, biar nanti ayam bakarnya pedasnya mantap, maknyos. Dan kita tunggu pesanan nih mami. Nasi sama sayur asam. Dan minumnya kelamut dan es teh tawar. Dan ini sembari nunggu pesanan. Dan nih pengunjung lumayan rame menjelang malam soalnya ini. Dan kita harus sabar menunggu pesanan yang segera datang. Nah, ini penampakan ayam bakarnya dan sambal bakarnya sudah siap dan siap kita ciak nih. Dan di hot plate ternyata panas sekali nih.
Waduh, panas dan menggugah selera untuk makannya. Widih. Pokoknya kalau yang pedas-pedas, pokoknya kalau yang pedas-pedas itu nafsu makan langsung datang. Wah, ini pedasnya nampol sekali. Ya, namanya juga sambal bakar di hot plate yang panas sekali ini. Oh, mantap. Dan sambal bakarnya ini memang enak sekali ya rasanya. Jadi ini kayak sambal gami itu modelnya itu ini. Wah, mantap nih. Lalapannya tidak ketinggalan. Dan ayam bakarnya ini bumbunya terasa sekali ya. Gurih, sedikit manis, dan asinnya pas. Dan empuknya nggak ini nggak alot, dan yang jelas sambelnya nampol sekali ini. Jangan khawatir, kalau untuk nasi bebas, kita mau nambah asal kuat kita. Masih panas ternyata ini, makanya pelan-pelan sekali ini. Ya, namanya kita penggemar sambal ya, harus kita koretin. Makanya sampai bersih. Oh ya sobat, ini masih sore begini, yang tersisa hanya ayam bakar sama nila bakar ya. Untuk iga bakar, terus lele bakar habis. Lele bakar sambal hijau habis. Dan sambal bakar Mang Asep ini memang viral ya, pedasnya juara atau sambalnya juara. Dan itulah review kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe si Botak Ganteng. Bye-bye.